viral sebuah video memperlihatkan beberapa anggota kepolisian tampak kewalahan menyerang seorang pria yang mengenakan baju merah. Tampak pria berbaju merah tersebut menantang polisi di depan dan di belakangnya sambil mengacung-acungkan pedang samurai. Beberapa kali anggota kepolisian berusaha membekuknya dengan menggunakan tongkat besi, tapi pria tersebut balik menyerang. Tampak pula polisi menembaknya menggunakan pistol. Dua kali pistol meletus ke arah pria berbaju merah tersebut, baik dari arah depan si pria bersamurai maupun dari arah belakangnya. Tapi ia tetap berjalan santai dan tak tampak terluka. Si pria malah mengatakan dengan bahasa Jawa, "Ora iso," atau "tidak bisa." Hanya sampai video ini diterbitkan, belum diketahui kapan dan di mana kejadian tersebut.